kan ngurusin anak-anak karena sekarang kan lagi daring sekolahannya di rumah. Selain itu main gitar nggak berhenti. Yalah, dari bangun tidur udah pegang gitar. Sampai malam juga pegang gitar. Kalau belum masa pandemi, ya nganterin anak-anak sekolah, nganterin Ayla sekolah. Terus tidur lagi. Yang ngajarin Ayla, papinya. Karena akunya kerja. Jadi Ayla belajarnya sama papi ya, Mbak ya? Asmaul Husna, matematika, akidah akhlak. Jadi kalau tengah malam tuh dia suka main gitar sambil nyalain vinil, sambil ngedesain, biasanya kerja sampai subuh. Terus abis subuh tuh biasanya sama bapak tuh kalau ngobrol atau biasanya menjelang subuh. Banyak sama anak-anak juga sih, kalau selain asik sendiri sama vinilnya ya kak. Main basket, biasanya main basket. Terus makan ikan? Nonton, nonton bareng di rumah. Makan, biasanya makan di situ. Makan, ya makan. Ya, biasanya kita suka ngobrol sama anak-anak, suka sambil makan. Pergi bareng? Iya, jalan-jalan. Kita termasuk keluarga yang jarang pergi bareng. Karena weekday itu anak-anak full sekolah. Sedangkan bapaknya ada di rumah. Tapi kalau weekend, anak-anak libur, bapaknya pergi. Jadi jarang lah dapat momen bisa bareng sama bapak. Ramdan kalau di rumah itu paling seneng masak. Iya Langit ya, bapak paling seneng masak. Terus bikin-bikin kopi. Terus karena kan punya warung kopi juga ya. Terus nemenin Langit belajar ya. Terus benar-benarin yang rusak kalau ada rusak di rumah. Musik paling seneng sih dia ngerjain musiknya di ruangannya dia. Jadi di sini dia punya, di rumah dia punya gua musiknya. Jadi dia selalu dari pagi sampai malam sih seringnya di dalam ruangan itu ya mengerjakan musiknya gitu. Ya. Iya. Jadi Pak itu kalau udah di rumah pasti dia tidur karena kecapean juga pastinya. Pasti ngorok kan kalau kecapean. Punya hubungan long distance marriage juga ya. Aku sama Raffi itu ngabisin waktunya pasti di Jakarta sebelum pandemi ini. Jadi pada saat balik ke Jakarta pasti pagi capek, sehingga pasti kegiatan utamanya tidur dulu. Setelah bangun ya pasti nemenin Raffi main ya. Nemenin Raffi main skateboard, main sepeda, main layangan ya. Iya, Paki juga suka main gitar, bikin-bikin lagu juga sih kalau di rumah. Kegiatannya Puput kalau di rumah itu main sama anak, recording, bikin lagu, terus main gitar, terus juga lihat main HP, lihat laptop, cuma buat lihat marketplace doang. Itu sih kegiatan sehari-harinya. Kalau di rumah ya tuh, aku suka gangguin. Siapa lagi? Gimana bapak kalau di rumah orangnya gimana? Baik, suruh sholat. Suruh sholat terus. Abis itu annoying. Suka ganggu-ganggu Langit ya? Iya. Sayang gak sama Langit? Iya. Pak itu kalau di rumah kayak gimana sih? Suka main gitu. Oh, terus? Suka temenin naik sepeda. Wow. Naik skateboard. Main gitar. Oh, main gitar. Bikin musik. Oh, suka bikin musik juga pakai di rumah? Iya. Terus ngapain lagi pakai? Di rumah. Nggak. Suka mandiin kakak. Wow. Suka nemenin kakak belajar. Ngurus ikan, pegang gitar, ngurus mbak sama dede sama ngajarin. Ajak main? Olahraga bareng? Iya. Apa lagi? Gak usah malu-malu cerita. Suka main sama Jarwo juga. Siapa Jarwo? Siapa Jarwo tuh? Adeknya mbak ya, Jarwo juga ya? Terus? Main lempar bola. Sama, sama kelitikin adek. Gangguin adek. Gangguin adek ya, berdua ya. Bangun pagi, ke kamar mandi, minta teh. Tidur lagi, bangun lagi siang. Ya tergantung jam tidurnya sih. Kadang-kadang tidur subuh. Terus kan ada adek, jadi kadang gak tidur lah. Sampai matahari ada gitu loh. Biasanya langsung nyuruh aku atau enggak dia sendiri ke kolam di belakang. Ngasih makan ikan. Bangunnya bapak subuh. Habis itu bapak minta teh. Habis itu cium kepala aku.
kalau siang-siang sampai malam-malam itu kerja. Di atas aja. Kerja misalnya bikin produk baru atau apa. Oh. Zen, Daddy kalau di rumah gimana? Main Oh, main sama Zen. Main drum ya? Main destak. Ya. Gimana main destaknya, Daddy? Oh, gitu. Zen punya stick juga kan? Sama kayak Daddy ya? Iya. Oh iya. Zen udah bisa putar stick ya? Iya. Oh iya. Siapa yang ngajarin Daddy kan? Ajarin ya? Gimana putar sticknya? Oke, mantap. Sosok bapak dalam keluarga. Oh, dia bapak yang asik tapi bosi berat. Iya, Kak? Iya. Dia itu menyebut dirinya bos number one. Jadi kita gak pernah bisa bantah kalau bapak udah buat keputusan. Biasanya dia suka kasih pilihan kalau ke kita, terutama ke anak-anak. Biasanya dia ngasih pilihan, kamu mau bapak jadi bapak yang asik atau jadi bapak yang galak? Jadi bapak yang apa? Iya. Jadi bapak yang asik. Biasanya dia suka nawarin itu ke anak-anak. Jadi daripada marah-marah, jadi anak-anak dikasih penawaran duluan. Bapak juga gak terlalu kaku lah. Iya. Asik kok, asik banget. Hanya aja semua yang diucapnya harus diikutin. Sosoknya Puput itu kalau buat aku dia orang yang baik. Yang lumayan bijak. Terus sabar, lumayan mendengar, walaupun kadang suka nyebelin. Terus kalau di rumah dia ngebantu banget jagain anak-anak, sama orangnya bersih, suka bersih-bersih rumah juga. Ramdan itu dia suami yang bertanggung jawab, dia perhatian sekali sama keluarganya. Ya, apalagi di masa pandemi ini, dia itu kan karena lebih banyak di rumah, jadi benar-benar merhatiin kita banget gitu ya, sampai langit juga sekolahnya itu lebih sering sama bapak ya, kalau sekolah kan pagi-pagi ya. Iya, Papi tuh nggak terlalu banyak request juga sih di rumah. Jadi kalau memang ini ya cuek banget sih Papi, santai banget orangnya. Santai ya Papi ya. Gimana Mbak? Hebat. Oke, multi talenta sih. Bisa ngepel, nyuci baju sih enggak. Lebih jemur pakaian, bikinin telur ceplok, telur dadar buat anak-anak yang makan. Ya, multi talenta lah kalau di rumah. Paling yang paling bisa kepakainya lagi yaitu ngajarin Ayla, karena dia guru kan, walaupun guru gitar tapi ilmunya kadang bisa diterapin buat ngajarin Ayla di rumah sih. Pelajaran-pelajaran lebih ke Aylanya lebih gampang ngerti kalau papinya yang ngajarin. Baik sama hebat. Baiknya apa? Ngajak main. Kalau hebatnya? Hebatnya suka gendong juga. Kadang tanggung jawab, kadang tidak bertanggung jawab. Tanggung jawabnya tuh biasanya kalau ada kerjaan, dia apa nggak mau setengah-setengah. Jadi kalau misalnya udah dikerjain, ya udah terlanjur dikerjain sampai tamat. Jadi, nah karena bapak punya sifat kayak gitu, contohnya jadi nggak tanggung jawab sama sekitarnya. Kayak waktu itu kita pesan tiket kereta, bapak lebih ngurusin kerjaannya dikit lagi tamat, jadi ketinggalan. Terus apa ya? Bapak tegas. Menurut aku bapak tuh bosi sama keren. Aduh. Aku suka bapak karena kalau bapaknya jadi artis pasti kan terkenal. Habis itu jadi akunya juga ikut terkenal, banyak follower. Wih, banyak followernya gak iya. Zen, Daddy gimana orangnya? Hah? Ada aku. Daddy gimana? Baik ya. Seru ya, bapak seru ya? Iyalah, tapi annoying. Boom, sekolah boom. Paki itu orangnya gimana di mata kakak? Baik. Galak nggak? Enggak, baik. Baik. Kakak sayang sama Paki? Iya. Sayang banget nggak? Iya. Bingung nih kalau ditanyain ini. Alhamdulillah. Karena kalau suka lebih banyak sukanya, kalau dukanya yang bingung. Kalau dukanya mungkin kalau misalkan keluar negeri lama itu, jadi di rumah sepi. Terus kalau sukanya banyak banget karena bisa sharing musik sama suami, sama Puput. Suka dukanya ya
penghasilan tidak tetap ya, kadang-kadang enggak, apalagi kayak pandemi sekarang ini kan ya lumayan kena dampaknya ya sebagai musisi. Terus kalau dulu sering ditinggal-tinggal tur ya sama bapak, pergi lama tuh sedih juga, kita lama kan jadi duka juga ya. Tapi ya senengnya itu ketika lagi ada di rumah, quality time-nya itu berasa banget. Jadi karena sering ditinggal, jadi ketika di rumah kangennya tuh terobatinya luar biasa. Bangga ya, bangga banget Ramdan bisa, apalagi Ramdan bisa dengan bergerakil tuh bisa bawa bendera Indonesia ke luar negeri ya. Jadi nama kita juga dikenal orang banyak di sana melalui musiknya, itu bangga banget. Kita semua bangga. Sukanya yang pasti kalau Paki lagi keluar kota ataupun keluar negeri ya, kita suka bisa nitip-nitip ya Kang ya. Iya. Bisa nitip-nitip oleh-oleh apa yang emang lagi kita pengen juga, dan kalau memang kita punya waktu dan memungkinkan, kita terkadang ikut juga sama turnya BK kayak kemarin ke Nepal. Seru banget ya Kang ya? Iya, sama Om Gogeng juga. Jadi kita bisa ikut turnya Paki kalau memang lagi keluar. Dukanya ya kalau misalkan kita lagi gak ikut ya sedih juga ya, ditinggalin pergi lama-lama. Dan kalau beda di negara yang beda waktunya jauh banget, jadi ya jarang banget sih bisa komunikasi. Kalau sukanya banyak fasilitas-fasilitas kan yang kita bisa dapetin karena dia sisi. Dukanya mungkin kurang waktu buat ketemu barengan, misalnya apalagi akunya kerja keluar kota, pernah suatu waktu ketemuannya cuma depan pintu doang, dia datang aku pergi, jadi cuma buka pintu, oh say hello dadah, ya udah langsung pergi lagi gitu, paling kurang waktunya barengan. Suka dukanya jadi istri seorang musisi, berasa agak kebawa keren lah sedikit, terus nggak bisa sembarangan banget lah, karena kalau aku udah banyak kenal lah gitu sama teman-teman di lingkungannya bapak, jadinya rada harus jaim-jaim gitu lah tuh, karena malu, takutnya bapak yang malu deng kalau kita nyanyi sembarangan. Kadang kita salah tingkah, yang malu bukan kita, bapaknya yang malu. Nggak di mana soalnya ada aja pasti nemu, ada aja, apalagi kalau di Bandung ya. Iya, banyak banget. Nggak enaknya itu adalah kalau harus ngelayanin DM-DM orang yang dikira temen gitu, yang kita lupa ternyata endingnya dia bilang terima kasih, saya itu gak di approve-approve sama Pak Eben tapi bisa ngobrol sama Bubu, alhamdulillah gitu. Ternyata begundils atau begundals yang nge-DM itulah. Keren selera musiknya, hebat banget. Spotify playlist, gak usah bikin, copy aja langsung. Terus ya karena aku mungkin sama bapak dikasih lagunya beda-beda, jadi multi genre lah masuk gitu loh. Jadi ya genre apa juga aku dengerin, pop, apa, blues. Emang bapak dengerin semua? Bapak mah Backstreet Boys juga dengerin. Punya bapak seorang punya musisi bapak. Tuh. Oh tadi bilang Alik seneng karena jadi ikut nambah followernya. Nambah follower, habis itu bisa ngajarin Alik misalnya main drum, main gitar atau nyanyi atau dance. Apa aja dance. Makanya aku dance gara-gara bapak habis itu. Emang Alik emang suka dance sama bapak? Kadang. Kapan momennya Alik bisa sampai di atas? Oh bukannya kalau di kamar mandi ya? Iya. Suka dance berdua. Iya, suka di dance. Di bathtub ya, di bathtub ya deh. Ya gimana ya, terus ya rumah lebih berwarna lah ya, ada lagu di play, di kadang di radio, kadang di atas pakai vinil. Kita suka protes tapi ya kalau yang berisik banget kan. Kalau lagi berisik banget. Bangga soalnya pernah tampil di sekolah bareng Papi. Oh Mbak pernah manggung ya sama Papi ya berdua ya. Terus siapa yang mintanya? Guru. Bu guru ya? Senang enggak, Mbak? Senang. Jangan malu-malu dong. Senang enggak? Rasanya punya Paki yang seorang musisi, bangga enggak Raffi sama Paki? Bangga. Bangga. Kenapa bangganya? Boleh tahu enggak, Ibu? Karena bikin musik bisa masuk TV. Bisa bikin musik terus bisa masuk TV. Bisa masuk lagu juga. Oh, jadi Kakang bisa lihat di TV Pakinya. Zen senang nggak Dedi main drum? Iya. Ya, senang? Iya. Oh iya. Zen senang ya berarti ya? Suka ya Zen ya?
Suka. Zen suka Dedi main drum? Iya. Iya. Mau ikut Dedi juga main drum, Zen? Iya. Oh iya. Senang. Oh, senang. Pernah lihat Bapak manggung enggak? Ngeband. Pernah lihat Bapak ngeband enggak? Iya. Keren. Dia, tapi berisik banget, ya Allah. Tapi berisik. Tapi keren enggak? Keren. Tapi keren. Bum bum bum. Nyebelinnya itu Ramdan itu pendiam banget. Ya diam aja gitu, diam aja. Kalau orang kan katanya kunci rumah tangga itu komunikasi. Kalau kita enggak, kalau Ramdan pendiam banget. Kalau kita kuncinya itu pengertian. Jadi ngertiin aja kalau dia gimana-gimana atau saya gimana-gimana, jadi pengertian aja karena dia pendiam banget orangnya. Nyebelin sih menurut saya. Gak bisa on time, jauh banget dari kata bisa on time. Jadi kalau sama Paki harus bisa punya waktu dan ngasih taunya jauh-jauh hari sebelumnya untuk bisa benar-benar on time. Apa Mbak yang paling nyebelin Mbak? Ya bangun siang sih, karena dia tidurnya setelah subuh, setelah sholat subuh dia tidur, jadi bangunnya siang. Pernah juga ada tamu yang datang ke sini nungguin karena dia nggak bangun-bangun. Udah digedor juga nggak bangun-bangun. Ditelepon juga nggak diangkat-angkat ya karena tidur, itu paling nyebelin banget. Susah buat dibangunin. Kalau bangun tidur buka mata harus ada makanan sih. Itu paling nyebelin. Udah ngomong aku lapar terus aja itu. Asal perut dia kenyang ya dia bahagia. Tapi kalau perut dia lapar ya udah deh, kelar. Hal yang paling menyebalkan dari dia, paling banyak kalau nyebut Kak Goreng mah. Kan dia si bos number one ya, si nggak pernah salah. Jadi kalau lagi ada perdebatan teh, dia salah juga, anggarnya dia yang menang, kita yang salah. Jadi nggak bisa di tipe orang yang nggak bisa didebatin lah. Terus dia itu sedikit jorok kayaknya. Dia apik hanya di areanya dia doang. Setuju. Sama hobi-hobinya dia doang. Kalau area lain kayaknya dia nggak mau bantu beresin ya. Rokan oh dia tapi dong. hari ini enggak loh. Hari ini dia spesial lagi, loh. Iya lagi. Hari lagi ini dia bagus. Bantuin ngerjain semuanya. Si perfeksionis. Nah itu juga tuh bener. Perfeksionis yang kadang kalau kita masih ada toleransi tuh dia tuh yang sok kamu ada banget nyengso. Nah kalau ada sesuatu yang gak rapi, kerjaan yang gak rapi teh suka ketahuan aja, yang menurut kita mah toleransi masih bisa dimaklumin lah gitu. Kalau buat dia mah gak ada gitu, pasti dibandinginnya sama banget nyengso. Parah kan sih. Parah banget gitu. Terus, si perfeksionis gak mau mencoba makanan baru lah. Oh iya, dia tipe orang yang kalau udah sukanya itu atau makan di situ itu kita aja, gak ganti-ganti restoran. Restorannya tuh itu, makan juga menunya itu, gak ganti-ganti. Banyak banget. Banget-banget orangnya moody, terus galak. Ya itu sih yang paling penting, yang nyebelinnya dari dia. Kayaknya di BK juga pasti tahu banget Putra tuh kemudian parah orangnya. Kangen, pernah buat surat juga. Kalau lama ya Mbak ya? Kangen, terus suka video call. Iya. Sedih gak kalau papinya di luar kota? Sedih. Kalau gitu terus sedih? Sedih. Kenapa sedih? Kangen. Terus Mbak pernah bikin surat. Isi suratnya apa? Ya? Bilang apa suratnya? Kangen. Tapi aku kangen gitu. Kadang aku kalau lama itu kalo udah pasti rindu, tapi kadang aku menggunakan kesempatan itu untuk keenakan aku sendiri. Oh. Gitu. Jadi mumpung gak ada bapak. Contohnya main game, tapi sekarang mah Bubu udah mulai strict sama bapak, makanya aku udah gak ada chance. Terus password komputer diganti. Khawatir sih, suka khawatir sama kondisi kesehatannya. Ya dan lamanya juga lama di perjalanan gitu. Iya. Kalau ditinggal tuh ya kita kesepian lah di rumah. Iya ya. Rumah sepi banget. Sepi. Padahal kalau di rumah juga kadang kita masing-masing. Ada yang main game, ada yang kerja. Kebiasaannya tuh biarpun masing-masing tuh pengennya tuh semua tuh kumpul gitu. Semuanya tuh ada. Kayak makan minimal di meja makan. Jadi kita panggil ya. Dulu ya. Jadi kita panggil dulu kalau mau makan apa tuh langsung Pak makan dulu Pak. Satu nggak gitu. Ada di meja makan, makannya ditunda gitu. Jadi kalau nggak ada bapak juga berasa sih hilangnya. Kalau Dedi pergi main drum boleh nggak? Enggak. Kenapa enggak? Ini. Di sini aja. Iya. Oh, kenapa gitu? Lala. Zen kangen Dedi ya? Kalau Dedi pergi tur ya? Iya. Aku suka main sama Bibu, main iPad abis itu. Tapi kalau di rumah aku suka nangis. Suka
Suka nangis kangen sama bapak ya? Iya. Enggak, telepon doang. Telepon doang? Enggak, kalau bapak lagi kerja ke luar negeri, inget gak Langit? Kita suka video call kan? Gimana rasanya? Kangen ya? Tinggal ya, tinggal main HP aja. Tinggal main HP aja. Kali boleh tinggalinnya mah. Biasanya dulu kalau kita masih bocah Lego mah kita buku Lego. Tapi sekarang mah aku makanan. Oh, kalau Bubu suka minta magnet. Yeah. Tapi itu juga jarang terjadi sih dapat. Iya. Yeah. Karena bapak lebih mencari toko vinil daripada toko souvenir. Iya. Yeah. Yeah. Vinil, toko vinil di mana aja dapat vinil. Tapi kalau toko souvenir katanya enggak ada di mana-mana. Yeah. Aneh. Aku mah Lego sama buku doang. Atau baju sama sepatu udah. Iya, mainan Lego. Cemilan. Mainan lagi. iPad, handphone, game. Sepatu, mainan. Terus apa lagi? Makanan. Boneka ya? Iya. Mbak suka minta lele enggak? Boneka unicorn. Suka makanan, mainan. Jadi seneng enggak kalau ditinggal-tinggal pergi sama Paki? Enggak. Kangen enggak sama Paki? Kangen. Kalau ada di Jakarta, kakang dibantu sama ibu berdua. Jadi cuma berdua aja ya kalau ditinggal Paki ya? Iya. Zen sukanya ngapain kalau sama Daddy? Main skateboard. Iya. Iya? Main skateboard sama Daddy ya? Iya. Oh, sukanya main skateboard. Mm-hmm. Sama main desa suka nggak? Suka nggak kalau main drum sama Daddy? Iya. Oh iya. Yang paling kakang senengin kalau lagi sama Paki ngapain? Main skateboard. Kakang sama Paki jagoan siapa ya skateboardnya? Kakang yang bakal main skateboard. Kakang kan pakai kakang kalah. Terus tiba-tiba kakang main skateboard kan biasa aja. Tiba-tiba pakai jatuh terus kakang ketawain kayak anak bayi tanggungan. Jadi jagoan siapa main skateboardnya? Kakang. Boxing. Terus apa lagi? Boxing with beer. Bulu tangkis, nyanyi-nyanyi, karate. Sama ngaji, nonton film. Nyanyi? Iya, nyanyi-nyanyi terus. Emang pernah rekaman lagu kan? Berarti rekam vokal ya? Aku sih paling gigitaran, main basket mah udah pasti sering. Biasanya kalau mau main game aku disuruh basket dulu, terus kayak di waktu. Basket dulu sama bapak? Iya, basket dulu sama bapak. Tergantung kayak kalau mau main game juga durasinya sama durasi. Main basketnya gitu. Pijit. Wah, iya pijit itu mah. Jadi kalau misalkan aku pijitin Bubu di kamar, bapak masuk pasti celamitan bapak. Juga pengen. Bapak okay. Aku enggak okay. Okay, iya. Ngacepnya gitu. Serem pokoknya. Ditolak, aduh. Kalau Ali masuk. Kegiatannya kalau berdua sama bapak ngapain? Dance. Mandi. Mandi bareng di bathtub. Habis itu pijit, basket, apa-apa aja. Terus biasanya kalau aku sama bapak biasanya jadi satu tim ngeledekin dia, kalau enggak dia yang sama bapak ngeledekin aku gitu. Keluarga ini tuh kadang-kadang kalau bareng-bareng tentu. Tapi kayaknya bapak banyaknya jadi CS-nya Mas Alik ya? Iya. Enggak, aku mau jadi YouTuber. YouTuber biasa yang kayak YouTube yang biasa tapi main game diliatin main gamenya. Katanya mau jadi tentara, nggak jadi ya. Tentara emang nggak bisa jadi YouTube. Zen kalau misalkan udah gede mau main desta kayak Daddy ya? Iya. Hey. Iya. Ini Mimi nanya. Oh iya. Okay. Enggak. Kenapa? Maunya main skateboard? Enggak. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Suaranya berisik.
Suaranya berisik. Oh, musiknya gak mau kayak papi. Enggak. Tapi suka musik. Mbak kan main drum, ceritain. Mbak belajar drum sama siapa? Om Putra. Om Putra, ya. Mbak bisa main drum kan? Bisa, ya. Penyanyi. Aku mau jadi penyanyi, gak mau jadi gitaris. Enggak. Bukannya gak mau, tapi bisa dibilang lebih gak bisa. Mungkin talentnya belum keluar kali ya. Harus lebih diasah, kayak aku gitar setengah-setengah. Jadi kalau jago, mau gak jadi musisi? Enggak sih, pengennya mah bisa doang. Oh, pengennya bisa doang. Kalau Mas Ali? Wah, Ali kan mau performance. Misalnya ke American Got Talent atau mau kemana. Oh. Bukan musisi sih, mau joget. Oh, dance. Iya. Yeah. Jadi dulu tuh Abil pernah ngalamin, pernah malu, pernah takut karena bapaknya itu nggak sama yang lain. Beda sendiri. Tapi sekarang aku ngerasain kalau bapaknya sama kayak orang lain, bukan yang ledek ya, tapi bapak salah satu bapak yang tidak culun. Oh, nggak cupu ya? Iya, nggak cupu. Keren lah. Keren lah. Kan, kan prinsipnya bapak kalau keren itu harus. Iya. Kalau Mandre keren tapi nggak ganteng. Oh, gitu. Ya, lebih ke kece lah. Enggak. Enggak, kenapa? Berisik banget. Berisik banget. Dia taunya, Zin tahu Integral kalau misalkan didengerin musiknya baru. Ini. Ya, lagu Daddy gimana? Oh, gitu Daddy ya? Enggak. Paling lagunya apa? Cuman suka ikut headbang doang kalau nonton ya, Bapak. Air Mata Api doang itu juga bukan lagunya Bapak ya? Iwan Fals. Tapi dibawain sama Bapak bagus. Alif bisa cuman Air Mata Api doang, cuman bisanya cuman Air Mata Api nya doang, bisanya cuman cuman gitu doang. Enggak, tapi kan lagu apa yang Kakak suka dari lagunya Pakik? Lagu Superficial. Terus? Oh, cuma suka itu aja. Coba nyanyiin bisa nggak? Enggak. Tapi nggak jelas lagu mainnya teriak-teriak. Tapi lagu-lagunya enak kan? Iya, tapi nanti menggorokannya sakit kalau teriak-teriak. Emang Pakik nyanyinya kayak gimana? Burger Kill itu salah satu band metal terbesar di Indonesia yang memiliki konsistensi yang sangat baik ya kalau menurut aku, karena dari segi latihannya mereka latihannya bisa seminggu 3 kali minimal ya, mungkin ya kalau memang ada tour. Jadi ya mereka sangat konsisten di bidangnya sih. Mudah-mudahan kedepannya tetap solid, semuanya sehat-sehat, terus tambah musiknya juga tambah dewasa, orang-orangnya tambah dewasa. Yang paling penting sih tetap sehat aja, panjang umur. Karena untuk keluarga juga di rumah nungguin, mengharapkannya pada sehat pulang ke rumah gitu. Burger Kill itu hebat. Dia itu semuanya itu kerja keras buat sampai sini. Kebetulan aku tuh ada bareng bapak dari tahun 2003 sepertinya. 2003 kalau nggak salah aku dari kenal bapak. Terus nggak pernah berhenti gitu. Terus. Kerjanya tuh nggak pernah berhenti. Mencoba mendengar beberapa mimpinya suami khususnya, si bapak gitu khususnya. Dan sampai akhirnya bisa tercapai itu kita sendiri suka geleng-geleng gitu. Berapa tahun yang lalu tuh kita pernah bahas ini loh. Kita pernah bahas mau konser di Siliwangi. Kita pernah bahas mau masuk majalah Metal Hammer tuh. Bahkan sampai akhirnya enggak nyangkanya bisa dapat award di sana tuh, kita geleng-geleng sendiri gitu. Anjir. Ucapan teh doa gening gitu. Wah, Beka mah hebat lah. Mungkin bisa dibilang enggak pernah istirahat. Ini lagi pandemi gini juga kan, mereka juga tetap banyak yang dikerjain gitu. Mungkin gak manggung, tapi banyak hal yang mereka kerjain. Sibuk gue terus. Band metal nomor 1 di Indonesia. Dari dulu udah ngefans banget sama BK. Gak nyangka bisa jadi bagian dari keluarga
keluarga BK udah dari tahun 2016 bisa jadi bagian dari Burger Kill. Terus setelah masuk sini emang semuanya baik, keluarga-keluarganya semuanya baik-baik banget sampai benar-benar jadi keluarga sama Burger Kill. Burger Kill itu keren banget ya. Dia bisa struggle selama 25 tahun ya sampai akhirnya sampai bisa membawa nama Indonesia ke mancanegara, itu luar biasa, itu udah keren banget pencapaian yang menurut saya enggak gampang tapi mereka bisa lakukan gitu ya. Itu dan saya sih ikut bangga dengan apa yang sudah mereka capai. Albumnya tambah laris, turnya tambah banyak. Dalam negeri, luar negeri itu harapan semua ibu-ibu kayaknya ya. Terus ya itu tambah solid satu sama lain, saling mengerti, karena 25 tahun kan berarti satu sama lain udah saling ngerti gitu. Semuanya personilnya sehat-sehat. Ya ketika pergi dari rumah dalam keadaan sehat, ya pulang juga diharapin semuanya sehat gitu, nggak kurang satu apapun yang nggak kurang. Tambah barokah ya. Tambah barokah. Harapannya sama ulang tahunnya Burger Kill yang ke-25, semoga panjang umur biar bisa munculin karya-karya baru terus semakin solid. Yang penting sehat-sehat terus. Amin. biar bisa kemana-mana. Oh amin banget. Udah itu aja. Sering-sering aku keluar negeri. Ya harapannya semoga semua cita-citanya tercapai, karena saya tahu banget Burger Kill itu mimpinya banyak. Semoga mimpinya itu semuanya terlaksana dengan baik, semuanya sehat terus, bisa mungkin dalam waktu dekat kita bisa ada family gathering ya, semua keluarga kita ngumpul, jadi bisa lebih akrab lagi. Semoga personil dan timnya semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin. Terus semoga bisa mencapai semua mimpinya. Amin. Gak pernah patah semangat. Amin. Karena kalian sudah panjang perjalanannya. Terus tetap menginspirasi. Terus, amin. Terus karyanya bisa bermanfaat buat semua. Jadi kebanggaan kita semua. Kebanggaan keluarga, kebanggaan Bandung, kebanggaan Indonesia khususnya. Iya. Yeah. Amin. Yeah. Kalau Mas Alik apa doanya buat Burger Kill? Doanya semoga bandnya lancar, semoga sehat-sehat, semoga bisa pantang menyerah. Amin. Dan semoga bandnya bisa terus lanjut berjalan. Semoga BK jadi band yang lebih bermanfaat, lebih banyak orang yang menikmati dan menghargai karyanya. Amin. Lalu semoga tidak ada pecah belah antar personil satu sama personil lainnya. Amin. Ya semoga suatu saat bisa jalan-jalan nanti satu tim gitu, satu keluarga. Amin. Itu bos. Iya. Amin. Aduh, amin. Jalan-jalan amin. Ya. Amin. Amin. Kalau ada Ogi apa nih? Semoga BK gajiannya tambah gede. Amin. Uang jajan makin banyak. Baju baru, sepatu baru. Susu Ade. Susu Ade. Ya. Terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih juga Bapak. BK bisa lebih solid lagi dan bisa membawa kesejahteraan buat para personil maupun keluarga besar BK pada khususnya, dan selalu memberikan energi positif dan terus berkarya buat Burger Kill.